قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حال في الكتب ويكتب أبداً أبداً ودهر الجاهلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلى كل الصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشنا وقاربينا ومحبينا ومشايخنا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat lagi kita sama-sama dapat berada di antara maghrib dengan isyak, dan alhamdulillah kita dapat mengerjakan ibadat solat fardu maghrib berjemaah, dan mudah-mudahan kita dapat berada di antara dua solat ini selagi kita tidak bercakap perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara yang lara, dan dalam keadaan berwuduk mudah-mudahan dicatat kita sebagai orang yang sentiasa mendapat pahala solat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan alhamdulillah Allah Taala masih lagi memberi kesihatan kepada kita, kesihatan zahir, kesihatan batin, mudah-mudahan diberi kekuatan dan semangat untuk meneruskan berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita istiqamah. Jangan diberi satu rasa lemau dalam buat ibadat. Jangan ada rasa bosan buat ibadat. Jangan ada rasa jemu dalam buat ibadat. Itu kita minta kepada Allah Taala. Kerana rasa jemu dalam buat ibadat, rasa lemau buat ibadat, rasa bosan buat ibadat salah satu punca-punca nak masuk jarum-jarum iblis dan syaitan. Dia mari rasa jemu, letih dah semayang ni, lama dah semayang ni, tak ada apa pun duduk gini juga. Ni dia datang buat persoalan dalam diri kita. Maka kita kena jaga-jagalah tipu-tipu daya dia tu yang banyak merosakkan ramai di kalangan kita. Bukan sikit, ramai dah terpedaya. Maka kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya kita nak melakukan taat, tiada kuat untuk kita nak menolak maksiat illa billah, malaikat dengan pertolongan Allah Taala semua. Harap tolong Allah Taala berlaku insya-Allah. Jadi malam ni kita nak sambung tajuk, masih tajuk kalam lagi Haji. Kalam. Dan bagi sifat kalam itu tiga takluk ke? 19 hari bulan 1. Betul tak?
Lama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Amin Allahumma amin. Dan bagi sifat kalam itu, sabitlah bagi sifat kalam itu, tetaplah bagi sifat kalam itu tiga ta'alluq. Tiga ta'alluq dengan mana? Ada tiga kerja dia, tiga tugas dia, yang dinamakan dia daripada tiga tu nama dia ta'alluq dilalah. Yang pertama ta'alluq dilalah, artinya menunjuk, nak beri tunjuk, nak beri tahu. Tu ta'alluq kalam ni. Ta'alluq kalam ni, kalam-kalam kalau kita mengaji ialah perkata. Jadi ta'alluq perkata ni apa dia? Berkata. Kan? Sebab ada perkata maka dia pun berkata. Berkata tu nak bagi tahu apa? Ni kita duk berkata-kata ni kan. Nak bagi tahu apa? Kalau Allah Taala dia bagi tahu tiga benda. Dia nak beritahu tentang perkara yang wajib, dia beritahu perkara yang mustahil, dan dia beritahu perkara yang harus. Dia guna kalam dia. Maka kerja kalam Allah Ta'ala beritahu tiga benda tu lah. Maka nak beritahu tiga benda tu, tu nama dia ta'alluq kerja dilalah. Atau dikata sekali lagi, atau beroyak, beriwayak. Orang Kelantan dia kata beritahu tu royak, meroyak dia lah. Royak-royak maksudnya beritahu, royak dia. Ni aku nak royak kamu ni. Royak-royak tu riwayat lah. Hadis ini diriwayat daripada Tirmizi. Orang Kelantan guna jadi royak. Asalnya riwayat, beritahu. Hadis ini diberitahu oleh Tirmizi contoh. Mana menunjuk ataupun royak tu nama bagi ta'alluq sifat kalam. Yang pertama daripada ta'alluq sifat kalam ni tiga jenis. Pertama ta'alluq suluhi qadim, iaitu patuk padan beriwayat ia pada sedia kala lagi. Patut padan dengan mana? Layak pada Allah Ta'ala nak beritahu pada sedia kala lagi. Itu mana patut bagi dia. Nak beritahu apa dia? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Patut bagi siapa? Bagi Allah. Itu dia panggil suluhi qadim. Patut bagi dia. Itu ta'alluq yang pertama. Yang kedua tanjizi qadim, iaitu berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Mana apa yang Allah Ta'ala nak kata ni, Allah Ta'ala sudah pun lulus bersedia berkata pada sedia kala lagi dah. Sebab itulah kalam Allah Ta'ala tu qadim. Lulu pada sedia kala dipanggil tanjizi qadim. Dan yang ketiga tanjizi hadis, namanya iaitu lulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau tegah atau cerita-cerita kepada makhluk. Benda hak berlaku. Kalau berlaku pada pada kita ni baru berlaku ni. Kalau Al-Quran tu berlakunya Al-Quran, dia ada sebab nuzul. Tu tanjizi hadis. Asbab nuzul Quran contoh apa nama
اللهم صل على سيدنا محمد. Ada satu kisah orang musyrikin ni, dia suka mencela Nabi di belakang. Suka mencela Nabi di belakang dan menghina Nabi SAW di belakang. Kemudian perbuatan orang musyrikin mengata mencela Nabi di belakang ni, Allah Ta'ala apa nama, dapat di apa nama malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dengan sebab malaikat beritahu kepada Nabi Muhammad, maka turun wahyu. Wahyu apa nak, ayat Quran. Apa nama Allah Sayyidina Muhammad. Asirru qawlakum awijharu bih alimum bidhatis sudur. Surah Tabarak. Asirru qawlakum, sama ada kamu merahsiakan perkataan kamu, awijharu bih, ataupun kamu mengzahirkan. Nabi kata kepada orang musyrikin tu, innahu alimu bidhati sudur, Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala tu mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, dalam fuad. Maka yang dia bisik tu, yang orang musyrikin bisik tu, dia kata apa? Kita jangan cakap kuat-kuat. Yang kita duduk celah Nabi Muhammad ni, jangan cakap kuat-kuat. Nanti Tuhan dia kena dengar. Nanti Tuhan pada Nabi pada Muhammad dia dengar. Dia kata. Maka perkataan dia tu, perbuatan dia tu, Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, turunlah wahyu. Turunlah ayat ni. Asirru qawlakum awijharu bih. Asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimu bidhati sudur. Walau mu kata cakap slow ke, yang mu kata nanti Tuhan Muhammad dengar kalau cakap kuat-kuat. Kena rahsia ni. Maka Allah Ta'ala counter, beritahu pada Nabi Muhammad, beritahu pada orang kafir ni, orang musyrik ni, asirru qawlakum awijharu bih, kamu merahsiakan perkataan kamu ataupun menzahirkan, menguatkan percakapan kamu tu, innahu alimun bidhatis sudur. Bahkan percakapan dalam hati pun Allah Ta'ala tahu lagi. Itu sebab turunnya. Maka berlaku turun tu dipanggil tanjizi hadis pada waktu tu. Tanjizi hadis pada waktu tersebut. Itu takluk sifat sifat kalam Allah Ta'ala. Ada pun pada berlaku pada kita sekarang ni, macam mana? Berlaku pada kita sekarang, tuntutan Allah Ta'ala supaya kita solat. Berlaku setiap setiap masa atas diri kita. Berlaku pada diri kita. Berlaku bila kita solat. Kalau kita lagi meninggal perbuatan tu pun berlaku juga. Apa nama? Suruhan, teguhan. Sebab itulah dalam bab apa nama, dalam sifat kalam ni, kalau kita tak perhati betul-betul, kita susah nak faham. Sifat kalam Allah Ta'ala ni panjang perbahasan dia. Itu dia. Sebab itulah dalam dalam Al-Quran, itu adalah kalam Allah yang sedia kala. Sebab kalau kita fikir, adakah Allah Ta'ala sekarang bisu kah? Dah Quran berhenti dah turun? Al-Quran dah berhenti dah turun dah? Tak ada dah turun wahyu. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa? Tak bercakap lah dia. Dia sentiasa bersedia untuk bercakap, berkata-kata. Bukan dia tak berkata, dia macam kita lah, kita dah senyap dah. Bisu kah? Tak. Oleh kerana wahyu tu dah selesai dengan Nabi Muhammad, habis dah. Maka tak ada lah wahyu Al-Qurannya. Tak ada lah.
Bertilah. Bahasa Allah Ta'ala bisu. Tak bisu. Sifat kalam ni tetap ada. Ha, sifat kalam tetap ada. Ya, ini kena faham balik. Ha. Lepas tu tak bosan. Kalau Allah Ta'ala lama senyak ni pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ha, jangan duk fikir gitu. Ha, jangan fikir macam manusia. Nah? Ha, kalam Allah ni. Ha, sebab Allah Ta'ala tu sibuk. Ha, sibuk Allah Ta'ala ni. Tapi sibuk dia bukan macam sibuk kita. Dah. Siapa nak nyawa tak sempat. Kita sibuk ni. Ha. Ha. Ha, tu kena faham balik. Saya apa nama? Bab sifat kalam ni. Kalau nak jelah dia, kena buka satu kitab. Baqaratul Amani. Jelah sikit pembahasan dia ni. Habis. Jadi kita boleh tahu apa dia. Ta'luq suluhi qadim, ta'luq tanjizi qadim dan ta'luq tanjizi hadis. Ta'luq tanjizi hadis yang berlaku tentang perkara-perkara dan suruhan-suruhan kita ni, yang suruhan Allah Ta'ala berlaku pada diri kita tu tanjizi hadis. Maka inilah tiga ta'luq bagi kalam. Maka kita belajar sifat kalam ni. Nak faham sifat ta'luq tak apa, tak faham apa, tak ada masalah. Yang kita wajib kena tahu isbab dalam diri kita Allah Ta'ala itu ada sifat sifat kalam. Ada sifat perkata. Dengan perkata telah Allah Ta'ala itu berkata-kata. Tu yang wajib kita kena pegang. Wajib kita kena i'tiqad. Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia bisu. Kalau tak ada sifat kalam, tak ada sifat perkata, dia bisu. Dan jika ia bisu, nescaya ada pada Allah Ta'ala satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Penyakit itu satu kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka ada sifat kurang pada Allah Ta'ala tu lemah. Maka lemah Allah Ta'ala tu mustahil. Itu pegang dia. Dan iaitu kekurangan ni mustahil kerana membawa kepada lemah Allah Ta'ala. Maka apabila ia lemah, nescaya tidak ada suatu daripada makhluk ini. Kalau dia lemah, dia tak boleh buat makhluk-makhluk ni. Tak boleh nak buat matahari, tak boleh nak buat bulan, tak boleh nak buat malam, tak boleh nak buat siang, tak boleh nak buat bumi, semua tak boleh nak buat. Kalau dia lemah. Dan iaitu tak boleh buat segala makhluk ni. Tak boleh buat bulan, tak boleh buat matahari. Matahari yang besar, yang panas, dia tak boleh nak buat. Maka iaitu mustahil. Kalau lah benda tu tak ada, matahari tak ada, bumi tak ada, bumi ni tak ada. Mustahil. Sebab apa? Sebab kita lihat dengan mata kepala kita, benda tu wujud sekarang. Benda tu ada sekarang. Siang tu ada, malam tu ada. Maka situlah dalil dia tu adalah apa nama? Kuat. Yang ni berkuasa. Bukan lemah. Kerana makhluk ini sudah ada. Sebab itulah dia batilun. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Dengan kita lihat dengan mata kepala kita. Sebab kalau dia lemah, dia tak boleh nak buat makhluk. Bila tak boleh buat makhluk, mustahil. Sebab apa? Makhluk ni ada dah. Kalau gitu, makhluk ni ada dah. Bukti, dalil bahasanya dia tu tak lemah. Bila dia tak lemah, dia tidak apa nama? Tidak bersifat kekurangan. Apa sifat kekurangan dia? Penyakit bisu tu. Maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu dan sabitlah sifat kalam padanya pada Allah Ta'ala. Bila dah Allah Ta'ala tak bisu, apa yang tetap pada dia bila tak bisu? Iaitu sifat perkata. Wajib ada pada Allah Ta'ala. Itu bergantulah. Itulah pengakuan yang sebenarnya, yang muwafakat. Yang muwafakat ni yang menepati dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firmannya, wa in ahadun
minal musyrikin at-tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Dan jika seorang daripada orang musyrikin meminta perlindungan, perlindungan akan dikauhi Muhammad, maka berilah perlindungan keamanan akan dia sehingga mendengar ia akan kalam Allah Ta'ala. Kemudian hantarlah dia ke tempat yang aman, ha, sehingga dia dengar kalam Allah, ha, dia dengar perkataan Allah. Maksudnya daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, maka sabitlah sini Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kalam. Ha, selesai. Nah, kita belajar 13 sifat daripada wujud sampai ke kalam untuk dijadikan pegangan dan i'tiqad dalam hati kita. Ha, Allah Ta'ala itu ada. Nah, Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala itu kekal. Ha, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah Ta'ala itu ada dengan sendiri. Allah Ta'ala itu berbeza dengan segala yang baru daripada makhluk. Allah Ta'ala itu satu. Ha, tu. Eh? Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Allah Ta'ala itu kuasa. Sungguh Allah Ta'ala ada sifat kuasa. Allah Ta'ala itu sifat berkehendak menentukan segala daripada mungkin. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Allah Ta'ala itu sifat dengan hidup, tak mati. Ha, Allah Ta'ala itu maha mendengar, mendengar segala benda yang ada. Allah Ta'ala itu maha melihat, melihat segala benda yang ada. Nah, ha, Allah Ta'ala, ha, berkata-kata dengan sifat perkata. Ha, benda tu kita pun etikot pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Lepas tu cari dalil lah. Ha, cari dalil. Ha. Ha, tu sebagai pegangan asah kita orang mukmin yang etikot ahli sunnah wal jemaah. Tu ya. Ha, maka pastikan dalam diri kita tu ada benda tu. Ha, ha, pastikan benda tu ada dalam diri kita. Ha, habis. Ha, jadi 13 ni, ha, yang kita dah belajar tu mudah-mudahan kita dapat, ha, ambil lah sekadar yang kita boleh tangkap, ha, yang asah-asah tu. Ha, kitab ni pun kita asah je, walaupun asah pun, ha, bukan calang-calang juga isi dia ni. Ha, baik, kita terus dengan, ha, tajuk seterusnya. Kita masuk sifat maknawiyah. Ha, dah selesai apa nama nafsiyah. Selesai salbiyah, selesai ma'ani, masuk pula sifat maknawiyah. Ha, sifat maknawiyah ni sifat apa? Sifat yang timbul daripada adanya sifat ma'ani. Ha, maka bagi pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, ha, memadalah kita dapat faham daripada sifat wujud sehingga ke sifat kalam. Itu pendapat yang rajih bagi Abu Hasan Asy'ari. Bagi pendapat yang masyhur di kalangan pengikut-pengikut Abu Mansur Maturidi pula, dia kata kena lengkapkan kepada 20 sifat. 20 sifat. 20 sifat ni 7 daripada ma'ani tu, dia ada pula maknawiyah. Maknawiyah ni yang timbul daripada ma'ani. Ha, Tok Guru sebut dia panggil tikam turu. Ha, tikam turu yang ni berlaziman, lazim ada sifat ma'ani, adanya sifat maknawiyah. Ha, contohnya lazim ada gigi, ada apa? Adanya tahi gigi. Ha, kalau tak ada gigi, ada tak tahi gigi? Tak ada. Ha, tu ni lazim tu. Tu makna lazim. Lazim ada gigi, adalah taik gigi. Lazim ada hidung, adalah taik hidung. Kita mahal lah sebut main taik-taik ni. Nak mudah faham. Ha. Ha. Nak suruh mudah faham. Kalau tak ada hidung, tak ada lah benda tu. Ha. Ha, tu dia. Ada makna, adalah makna dia. Ha. Apa dia kata? Huraian sifat yang ke-14 ni ialah kaunuhu qadiran. Ha, kaunuhu qadiran,
Apa makna kaunu qadiran? Keadaan zat Allah yang ada. Itu adalah terjemahan kebanyakan daripada tutup guru. Dengan terjemahan kaunuhu tu. Apa makna kaunuhu? Ialah keadaan zat Allah yang ada. Ataupun keadaan zat Allah yang empunya, yang mempunyai. Tu yang ada ataupun yang mempunyai sifat kaunu qadiran, sifat perkuasa. Keadaan dia tu yang ada sifat perkuasa. Tu dipanggil kaunu qadiran. Dia serupa je, cuma terjemahan makna dia terlain. Arti keadaan Allah Ta'ala yang kuasa wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dan tentu tidak keadaannya yang lemah. Ini serupa lah dengan yang sifat ma'ani tu, cuma ada keadaan je. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Sifat ni sifat yang ada melekat ia akan sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, adalah ia. Dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada. Sifat ma'nawiyah ni, sifat ma'nawiyah ni satu kelakuan yang di antara. Nak kata ada, tak ada. Nak kata tak ada, ada. Itu di antara. Yakni keadaan yang tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Inilah dikatakan sifat ma'nawiyah. Maka tutup guru dia memberi contoh yang senang untuk kita faham. Bila ada kita buat satu kelakuan gini, ni dah contoh dia buat gini, ni mudah faham dah ni. Yang kita nampak ada ni apa dia? Ni betuk ni. Betuk C dah. C ni ada ke tak? Dia ada sebab ada jari duk buat gini. Ni kata nak kata ada, tak ada. Nak kata tak ada, ada. Tu dia panggil kelakuan. Yang penting siapa yang ada dulu? Tangan ni. Yang penting adanya kurak sifat ma'ani tu. Yang penting ada sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani, adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah tu apa dia? Kelakuan. Kelakuan sifat tu. Kelakuan sifat tu. Nak bagi tahu, nak nyatakan dia tu ada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ni. Dikatakan sifat mana? Adapun qadirun. Tengok situ. Adapun qadirun, maka iaitu bukan sifat, bahkan kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Kalau kita tengok kepada lafaz dia qadirun tu, ialah lafaz isim fa'il. Lafaz isim fa'il kalau kita ngaji bahasa Arab. Isim fa'il ni, isim fa'il ni mattasafa bil masdari. Lafaz yang bersifat dengan masdar. Mana masdar? Kudratun. Isim fa'il qadirun. Jadi kaunuhu ta'ala qadirun. Keadaan zat Allah Ta'ala itu yang ada sifat kudrat. Qadirun tu ialah kena kepada zat Allah.
yang bersifat dengan kudrat. Ni saya bahas dalam kaedah bahasa Arab lah ni. Kalau faham, faham lah. Tak faham, buat-buat faham lah. Waktu dia ngaji ni sehari tak boleh ngaji. Kalau ngaji tukar rumah tak apalah. Ni ngaji jenis mikir gini, makan masa. Saya sendiri pun bertahun-tahun nak boleh faham macam ni. Tapi bertahun-tahun lepas kita nak cerita kepada orang, nak suruh saya faham seperti saya faham, satu malam tak dapat tu. Tak dapat lah. Cuma boleh boleh pengalaman je lah. Awan. Allahu Rabbi. Gitulah keadaan sifat kita mengaji sifat ma'nawiyah ni, gitulah. Betullah. Bagi Abu Mansur, Abu Mansur dia kata sifat ma'nawiyah ni sifat, bagi Abu Hasan Asy'ari pula dia kata ni amrun i'tibari. Amrun i'tibari ke perkara yang sekira-kira saja. Sekira-kira ada sifat ma'ani adalah ma'nawiyah. Kalau tak ada ma'ani, tak adalah ma'nawiyah. Tapi Abu Mansur kata dia ni sifat yang asing. Ada sifat ma'ani, kena ada sifat ma'nawiyah. Itu dipanggil furu'ul aqaid. Dalam ilmu aqaid dia ada furu', dia ada usul. Usul aqaid, Allah Taala tu ada, Allah Taala tu sedia. Itu usul. Yang furu' ni, ni sifat ke ataupun ni amrun i'tibari? Ni furu'. Nak belajar, nak faham pun tak apa, tak nak belajar pun tak apa. Mana furu' je. Jadi kalau kita belajar malam ni, kalau faham tu fahamlah, kalau tak faham tu kena belajar lain masa lagi, kena panjang lagi lah. Kalau faham alhamdulillah. Beginilah huraian sifat-sifat ma'nawiyah yang lain yang akan datang. Daripada muridan aliman dah. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan kita tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak sabit keadaan yang melekat sifat kudrat di zat, yakni pada zat Allah Ta'ala, nescaya tidak ada sifat kudrat. Dia kata kalaulah tidak sabit keadaan sifat kudrat pada Allah Ta'ala ni, nescaya tak ada lah sifat kudrat. Dia kata gitu. Kalau tak ada sifat ma'nawiyah ni, tak ada lah sifat ma'ani. Tu ni pendapat bagi Abu Mansur. Dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala si kudrat, nescaya adalah ia lemah. Kerana kudrat itu kuasa. Bila tak kuasa, dia tu jadi lemah. Dan jika ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan segala makhluk ini. Tak boleh nak buatlah makhluk ni, langit, planet, semua serba serbi ni. Dan iaitu tidak menjadikan makhluk ini batilun. Batal, tak sah. Kerana apa? Kerana makhluk ini sudah ada, dilihat dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita ni. Ada kita, ada bini kita, ada anak kita, ada cucu kita, ada tok kita, ada moyang kita. Itu semua makhluk. Siapa buat? Allah. Kalau dia lemah, boleh buat tak? Tak boleh nak buat. Tu je orang panggil dalil akli. Dalil kita fikir. Maka kalau begitu, tetaplah ada pada Allah Ta'ala kudrat. Iaitu tidak lemah. Kalau begitu, sabitlah keadaan yang melekat ia akan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Apa dia? Keadaan yang melekat ni. Kaunuhu qadira. Ada kaunuhu qadira.
Macam kita ni ada satu sifat apa? Satu sifat menidu. Ada pada ni sifat penidu. Jadi bila ada sifat penidu, keadaan dia tu apa dia? Keadaan dia tu penidu lah. Orang nampak dia ni bersifat dengan sifat penidu, tengok pada keadaan dia tu. Nah, mata kuyu. Nah. Ha, sikit-sikit sengguk, sikit-sikit sengguk. Nah, nah. Ha, tu keadaan dia tu. Sebab apa timbul keadaan tu? Sebab ada sifat penidu dalam diri dia. Ha, kalau tak ada sifat penidu, nak ada dah sifat keadaan tu? Tak ada. Ha, contohnya ada sifat apa nama, sifat kudrat, kuasa, aktif dalam diri dia. Nampak macam mana keadaan dia ni? Ha, cah ligah. Apa nama, cergas. Ha, orang Latin sebut cah ligah daripada perkataan cergas. Ha, cah ligah. Eh? Gimari, 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 cergas. Ha. Sebab apa? Sebab ada sifat cergas daripada dia. Maka nampak keadaan dia tu. Ha, nah. Ha, ni kena faham. Ha, habis. Ha, satu lagi. Huraian sifat yang ke-15, kaunuhu muridan. Ha, artinya keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Ha, ini menghendaki pula tadi kuasa. Maka kalau kita terjemah, kaunuhu muridan, keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat iradat. Itu bahasa dia. Itu lafaz dia. Itu ayat dia. Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada sifat iradat. Ha, ni, makna'wiyah ni, ayat nak terjemahkan dia, nak beri faham dia tu, tu. Keadaan zat Allah Ta'ala yang ada ataupun yang mempunyai sifat kudrat ataupun iradat. Ha, tu semua sifat makna'wi gitu je. Ni kalau apa nama di pondok ni tunggu tegas sungguh ni. Ha. Dia suruh nama salin dulu. Hok dia sebut ni suruh salin dulu. Ha, salin dulu dia kata. Ha. Habis salin sudah dah. Ha, sudah. Ha, ni senang gini ni. Ha. Nah. Ha, ni kita kalau sepat-sepat tak sepat tak apalah. Kita ada video nak letakkan ni. Ha, boleh tengok video. Apa dia kata? Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Ni serupa lah ni. Ha, i'tikad dalam diri kita mengetahui dan mengaku. Ha, di dalam hati dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Dan tentu tidak keadaan yang tergagah. Ha, tergagah tu maksudnya dipaksa. Ha, keadaan yang dipaksa ataupun lalai. Ha, bukan baca lali tu, lalai. Ha, lalai, lupa illah dan tabiat. Ha, ha, benda tu tak ada, keadaan tersebut tak ada pada Allah Ta'ala. Dan keadaan itu satu sifat yang melekat ia akan sifat iradat pada zat Allah Ta'ala. Ha, keadaan mana? Keadaan Allah Ta'ala itu ada. Keadaan ada pada Allah Ta'ala itu sifat iradat. Ha, dan ianya satu kelakuan yang diantara ada dan tiada yang melazim ia akan sifat iradat pada zat. Serupa dengan sifat kudrat tadi. Ha, lazim. Ada kudrat, ada iradat, ada kaunuhu muridan. Dan muridan tu lafaz dia lafaz isim fa'il. Ha, yang bersifat dengan iradat. Ha, bila dia sifat dengan sifat iradat, maka timbul satu keadaan dia tu bersifat dengan sifat iradat. Ha, dia nak bersifat dengan sifat iradat tu ada pada dia, pada zat Allah Ta'ala tu sifat iradat. Timbullah kaunuhu muridan. Ha, nah, kena mikir. Dan dalil atas demikian itu huraiannya seperti dalil kaunuhu qadiran juga. Ha, nah.
hendaklah engkau perhati daripadanya. Supalah dalil dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tidak berkehendak, tidak bersifat dengan kau nuhu muridan, maka tak ada lah iradat. Kalau tak ada iradat, nascaya Allah Ta'ala tak menentu daripada segala makhluk. Bila dia tak menentu segala makhluk, tak ada. Kalau makhluk ni tak ada, hukum dia batilun, mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab kita tengok makhluk ni ada dah. Supalah dengan dalil sifat iradat, kudrat. Kalau nak pergi laju boleh, tapi tak boleh buah lah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita belajar dua sifat ni kita faham lah. Tapi yang disepakat oleh ittifaq segala jumhur ulama ahli sunnah wal jumaah, kita kena tahu 20 sifat. Daripada wa wujud hingga kaunuhu mutakalliman. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang seterusnya. InsyaAllah kita berhenti kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Wallahu a'lam. Allahu Rabbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an muhiddatan wa sa'a 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan dari wa sulukhatan wa tarzuqin. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وعسنا اخلاقنا بالعلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم